Halo Sobat Elektronik, kembali berjumpa di Service Elektronik Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Sobat Elektronik untuk melakukan servis perbaikan audio file power amplifier ya, tipe AP200. Adapun power amplifier ini dengan kondisi tegangan masuk ya, di sini ditandai dengan AC-nya hidup berputar, namun di sini dilihat dari depan lampu indikatornya tidak menyala. Jadi di sini sepertinya terjadi tegangan itu hanya sampai pada bagian inverter, dan sementara inverternya tidak bekerja. Jadi itu Sobat Elektronik, dalam melakukan langkah servis represi ini saya akan lakukan tahap demi tahap. Pertama saya akan buka dulu penutup. Dan di sini Sobat Elektronik bisa diperhatikan, model ini adalah model car audio amplifier model lama ya. Di sini nampak spare part ataupun komponennya padat sekali. Pada intinya Sobat Elektronik, untuk melakukan presi perbaikan ini kita harus menentukan dulu di mana bagian inverternya. Kita cek dulu apakah bagian inverter ini bekerja atau tidak. Inverter ditandai dengan ada dua buah ataupun sepasang ataupun lebih daripada LFZ pad untuk mengelola tegangan 12 volt untuk dinaikkan menjadi 18 ataupun 24 volt. Di sini pad mengelola tegangan menjadi dari 12 dinaikkan menjadi 18 volt CT. Untuk itu Sobat Elektronik, saya di sini memperhatikan bagian rangkaian inverternya tidak bekerja, dan di sini ada dua buah FET tipe BUZ 11, dan saya akan coba buka dulu bagian ini dan kita cek bagian pulse-nya apakah bekerja atau tidak. Dan di sini Sobat Elektronik bisa perhatikan, kita mengukur bagian FET-nya dengan kali 1 ohm. Anda bisa perhatikan Sobat Elektronik, ini sudah jebol ya. Dan yang satu lagi, nah dan yang satu lagi masih oke. Tentu saja dalam hal ini kita akan lakukan penggantian spare part. Seperti Anda perhatikan di sini, kita ulangi lagi. Ini sudah jebol. Ini adalah FET dengan BUZ 11. Saya ganti dengan yang baru. Karena diukur tadi cuma sebelah, maka saya hanya ganti satu saja.
Setelah kita mengukur fisik komponen, selanjutnya kita kembali pasang transistor tadi yang telah kita buka dan kita ganti dengan yang baru. Dan sebagai tambahan di sini, sahabat elektronik, karena saya videonya terlewatkan tadi, sebelumnya Anda juga bisa ukur ya tegangan gate-nya, pulsanya itu, apakah dari pulse-nya itu ada tegangan pada bagian gate-nya itu. Anda bisa ukur. Anda juga bisa, kalau Anda kurang paham, bisa saksikan video saya yang lain bagian kerusakan pada inverter. Karena di sini tadi videonya terlewatkan. Saya kebelet dan tidak terekam bagian-bagian itu. Untuk itu sahabat elektronik, kita solder bagian FET-nya tadi yang sudah kita buka MOSFET-nya. Oke, sahabat elektronik, salah satu persatu baut sudah kita baut untuk pendinginnya sudah kita pasang. Selanjutnya tentu saja kita akan melakukan pengujian. Di sini kita hidupkan dan bisa Anda perhatikan lampu indikator hijau ya sudah menyala di sini. Anda bisa terlihat dan masukkan input sudah ada. Suara noise-nya udah kelihatan. Oke, demikian sahabat elektronik servis kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya sebagai referensi untuk melakukan servis perbaikan pada perangkat audio Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sahabat elektronik, dan jangan lupa Anda like videonya. Sampai jumpa. Wassalam.